Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Boleh kita mulai ya? Ya, siap insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Amma ba'd. Yang kami hormati dan banggakan, narasumber kajian keempat, yaitu kajian Ba'da Jumat di Masjid Istiqlal dengan tema fikih Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Saifuddin Zuhri MA. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta seluruh jajaran BPMI. Para hadirin pemirsa kajian Ba'da Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah rahmat berupa kesempatan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara pengajian Ba'da Jumat atau kajian tematik Ba'da Jumat yang dilaksanakan oleh Masjid Istiqlal setiap hari Jumat setelah selesai sholat Jumat yang diasuh oleh beberapa asatiz atau guru-guru kita. Yang pada kesempatan hari ini adalah kajian tematik fikih membedah kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'at tabi'in serta pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti pengajian Ba'da Jumat ini dan kita mulai pengajian ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca doa. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Para pemirsa yang budiman, hari ini ustaz kita, guru kita akan menyampaikan tema nazar, doa yang memaksa. Insyaallah nanti kita akan simak dengan seksama materi tersebut. Atas waktu dan kesempatannya kepada Al-Mukarram guru kita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imratu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khairukum anfaukum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah pemirsa setia kajian Masjid Istiqlal, yang dalam hal ini kita bertemu secara virtual, tidak seperti masa-masa sebelumnya kita bisa berkumpul di masjid kita yang indah dengan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan saudara-saudara kita yang menyempatkan diri untuk itikaf, berdiam sejenak di masjid setelah usai melaksanakan fardu salat Jumat. Namun kondisi ini tentu tidak menjadikan semangat kita kendur dan mundur, tetap kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk sesama kita, terutama kaum muslimin dimanapun berada. Bahkan mungkin hikmahnya juga bahwa dengan adanya kondisi sekarang ini, maka saudara-saudara kita yang dulu tidak sempat hadir di Masjid Istiqlal dapat juga mengikuti kajian ini bahkan di pelosok Nusantara ataupun bahkan di luar negeri. Hadirin dan hadirat sekalian, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih istiqomah, masih senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani maupun rohani kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita, tauladan kita, idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada saudara saya Ustaz Safar telah memfasilitasi acara ini dan juga untuk seluruh pengurus BPI Istiqlal. Kajian kita pada hari ini tadi disebutkan judulnya ya, itu nazar doa yang memaksa. Sebenarnya kata memaksa itu tanda petik Ustaz. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau tidak disebutkan tanda petiknya itu suka disalahpahami ya, bahwa benar-benar nazar itu memaksa, memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Saya kasih tanda petik di situ bahwa di situ ada pembelokan makna ya, yang seakan-akan memaksa. Kita akan bahas nanti. Kajian ini atau topik ini merupakan lanjutan dalam tematik terstruktur ya dalam kitab yang kita kaji, yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya guru besar Profesor Wahbah Zuhaili. Mengapa ini dipilih? Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini dipilih? Tidak lain karena kitab ini walaupun cenderung dalam satu penulisnya bermazhab tertentu, tetapi kajiannya itu lintas mazhab. Jadi sangat cocok untuk wilayah kita yang cukup plural ya dari segi mazhab. Kemudian topik nazar ini juga lanjutan dari kajian sebelumnya ya. Bulan Maret yang terakhir kita sebelum COVID itu adalah tentang sumpah. Jadi sumpah, kemudian nazar, nanti berikutnya adalah kafarat. Baik, nazar ya, doa yang memaksa. Di situ telah kita sampaikan pada mukadimahnya ya, bahwa kita diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan memperbanyak doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Kasih Sayang, Maha Pengasih, itu meminta dan menyuruh kita untuk banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu, permintaan kita kepada Allah itu bukan aib ya. Kadang-kadang kalau manusia, namanya manusia itu kalau ada anak buahnya atau ada anggotanya yang sering sekali meminta sesuatu itu dianggap aib. Ah, kamu kok selalu minta, minta ini, minta itu. Ya. Belum dipenuhi yang ini sudah minta yang itu ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memang berbeda. Allah itu menyuruh kita minta, ud'uni astajib lakum. Panggil saya, minta kepada saya, maka saya akan memberikan kepada Anda atau menjawab panggilan Anda. Nah, jadi kita sebagai umat Islam itu selain berdoa untuk memang hal yang kita butuhkan, juga kita berdoa untuk hal-hal yang mungkin ya, mungkin masih dalam kategori aman ya. Maksud saya aman itu belum terlalu mendesak.
Ya, kita sedalam keadaan sehat, kita minta kepada Allah diberi kesehatan. Kita masih hidup, kita minta Allah untuk memberikan panjang usia. Kita masih berkecukupan, kita Allah minta Allah untuk memberikan rezeki seperti itu. Tetapi ada kalanya kita memang betul-betul butuh, ya. Kita betul-betul menginginkan sesuatu yang ya tanda petik berbeda dengan yang lain-lain. Kesehatan kita sudah punya. Rezeki alhamdulillah masih bisa bertahan. Tetapi ada keinginan misalnya, ya ini kalau yang anak muda ya, di Istiqlal masih banyak anak muda ini, minta jodoh misalnya ya. Oh, kapan jodoh ini datang? Begitu kira-kira. Atau kita punya sesuatu yang apa yang dicita-citakan, mau umroh misalnya ya, atau mau haji lagi yang sudah haji dan seterusnya. Keinginan-keinginan seperti ini berbeda dengan keinginan-keinginan pada umumnya. Nah, walaupun ya, dan setiap doa yang kita panjatkan kehadirat Allah itu didengar seperti tadi dalilnya itu untuk unias tujibulakum, tetapi jawaban Allah sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita dalam kitab-kitab yang ditulis bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar dan pasti mengabulkan asalkan doa itu memenuhi syarat tentu ya. Tetapi pemenuhannya itu tidak segera ya, minta mobil, minta hari ini dikasih hari ini belum tentu. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana mengetahui apa yang perlu bagi kita. Sama dengan orang tua. Kalau orang tua itu ada anaknya, kebutuhan anaknya dipenuhi menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Kalau anak kecil masih SD minta dibelikan motor, walaupun orang tuanya punya, tetapi tentu permintaan anak tersebut ditunda sampai anak itu mungkin berusia 17 tahun ya, sampai dengan sesuai dengan peraturan. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabulan doa seperti itu. Kadang-kadang doa memang benar-benar tidak pernah terkabul sejak kita berdoa dari dulu. Ya, ada orang berdoa dari dulu supaya diberikan, misalnya dikaruniai anak, tapi tidak pernah, belum pernah dikabulkan. Tapi ingat bahwa setiap doa yang disampaikan itu Allah, ya, seakan-akan kita membebani Allah itu dengan permintaan-permintaan itu, maka Allah, sebagaimana kata guru-guru kita, itu menangguhkan atau dikonversi pengabulan doa itu, dikonversi dalam nikmat yang lainnya. Mungkin tidak diberikan yang ini tetapi dihindarkan dari malapetaka atau musibah misalnya. Atau setidaknya setiap doa yang diucapkan itu, kalau belum mendapatkan apa yang diminta, maka dia akan dihapuskan dosanya atau ditingkatkan derajatnya. Kira-kira perjalanannya seperti itu. Nah, ketika kita memohonkan sesuatu yang tadi yang berbeda dengan yang lain, kita membutuhkan penguat doa. Penguat doa. Maka biasanya kalau guru-guru kita, ustaz kita itu kalau setelah berdoa panjang, banyak doanya, itu di akhirnya disampaikan begini, bismil fatihah ya. Jadi jadi bacaan Al-Fatihah di belakang doa itu adalah penguat daripada doa-doa yang kita sampaikan. Ya Allah, doa-doa ini sudah kami sampaikan, maka kabulkanlah dengan rahasia-rahasia atau kemuliaan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Itu salah satu cara. Cara lain untuk penguat doa sebenarnya banyak ya. Misalnya bersedekah. Jadi sedekah itu juga memperlancar atau memperkuat doa kita. Misalnya kita ingin punya hajat sesuatu, ya Allah berdoa, bersedekah sekian, kemudian setelah bersedekah menyampaikan doanya. Termasuk juga yang memperkuat doa itu adalah khatamul Quran. Jadi kalau kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kira-kira agak ya beda dari biasanya, kita khatamkan Quran. Baca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Setelah itu kemudian di akhir khataman itu kemudian mendoakan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita membahas tentang nazar. Nazar ini juga kurang lebih sama, yaitu adalah untuk memperkuat sebuah doa. Baik, berikutnya, apakah nazar ini sudah pernah terjadi? Ya, ini sebelum kita membahas
sebelum kita membahas pengertiannya ya. Jadi nazar ini kalau kita membaca Al-Quran, itu tadi saya baca di awal, ternyata nazar ini menjadi syariah. Syariah itu artinya diatur hukumnya dalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya. Kita lihat tadi saya baca auzubillahi minasyaitonir rajim idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran. Imran ini disebut dalam Al-Qur'an dan menurut banyak mufasir merupakan salah seorang nabi ya, walaupun tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita paham, yang kita wajib kita imani itu. Istri Imran berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, ya Allah, saya menazarkan, saya bernazar atas apa yang ada di dalam kandunganku ini muharraran untuk berkhidmat." Nah, ini muharrar. Saya punya kawan dulu namanya Muharrar. Muharrar ini adalah dari kata tahrir ya, harrara itu pembebasan, membebaskan. Nah, tapi konteks dalam ayat ini mengatakan membebaskan dari beban-beban duniawi. Jadi anaknya Imran ini yang kemudian diberi nama Maryam itu memang sudah diniatkan dibebaskan dari beban-beban dunia. Jadi dia tidak akan seperti anak-anak pada umumnya ya, bermain kemudian mencapai cita-citanya dan seterusnya, tapi diniatkan, dinazarkan untuk hanya tinggal di masjid, memakmurkan masjid, memelihara masjid, ya, melaksanakan hal-hal yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nazar dalam Al-Qur'an yang pertama. Yang kedua, kemudian kita pernah mendengar juga cerita Maryam ini setelah lahir, kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Maryam hamil, ya, hamil sehingga diusir oleh masyarakat karena hamil tidak punya suami. Ya, karena mereka tidak paham bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicela oleh kaumnya pada waktu itu, wahai putri Imran, ayah dan ibumu itu adalah orang mulia, kenapa kamu menjadi begini gitu kan, hamil di luar nikah maksudnya, kira-kira begitu. Tetapi diajari oleh malaikat kepada Maryam, katakan wahai Maryam, kalau ada orang yang memaki, ada orang yang mencaci, atau ada orang yang ingin menyelidiki atau berbicara, katakan saja inni nazartu lirrahmani sauman, saya telah bernazar kepada Allah untuk berpuasa hari ini, maksudnya puasa bicara. Nah, itu jadi nazar itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Nah, apa arti daripada nazar itu? Nazar adalah al-wa'du bi khairin, janji untuk melakukan kebaikan. Kalau arti bahasa itu juga termasuk yang keburukan. Jadi kalau orang nanti berjanji kepada dirinya, nanti kalau saya begini maka saya akan minuman keras. Nah, itu juga termasuk nazar, walaupun nanti kita lihat tidak memenuhi persyaratan. Jadi nazar menurut bahasa adalah janji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu baik kebaikan maupun keburukan. Tetapi istilah kalau kita menyebut nazar ya, dalam konteks syariah Islam itu adalah janji yang khusus untuk melakukan kebaikan. Nanti saya berjanji atau saya bernazar ingin menyedekahkan kepada anak yatim piatu berupa seekor kambing misalnya. Itulah nazar, karena nazarnya untuk sedekah. Atau nanti saya bernazar untuk berpuasa 3 hari ya, dan seterusnya. Itu jadi nazar ini untuk kebaikan. Nah, jadi nazar ini secara istilahi, secara terminologi yang kita pahami adalah mewajibkan diri terhadap suatu yang hukum asalnya sebenarnya tidak wajib. Sedekah itu kan sunnah, ya, yang wajib itu zakat. Sedekah ini sunnah, sunnah kita ya, untuk memberi makan teman-teman ya. Misalnya kalau ada yang dapat rezeki atau ada keluangan rezeki, sekali-sekali misalnya Ustadz Saparwadi ya, dapat rezeki, udahlah saya potong kambing, ini bukan kambing kurban ya, potong kambing, dimasak, panggil teman-teman untuk makan yang cocok makan kambing. Itu adalah sesuatu yang baik, sunnah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau dinazarkan, misalnya beliau berkata, nanti kalau saya lulus ujian magister atau lulus ujian doktor, saya akan memotong kambing misalnya. Nah, itu menjadi wajib.
ya, bukan lagi sunnah sekedar makan-makan memanggil teman, tapi wajib hukumnya beliau menunaikan nazarnya berupa memasak kambing tadi. Jadi hukumnya berubah, yang tadinya sunnah menjadi wajib gara-gara dia bernazar. Berikutnya, nah ini pengertiannya tadi ya, apa dalilnya? Dalam Al-Quran kita menemukan ada pujian kepada orang-orang yang menunaikan nazar. Jadi bukan perintahnya. Tidak, kita tidak menemukan perintah dalam Al-Quran bernazarlah kalian. Tidak. Tapi perintahnya adalah hendaklah mereka menunaikan nazarnya. Hendaklah mereka menunaikan nazarnya. Misalnya dalam surah Al-Hajj itu disebutkan tadi di atas itu, summa liyaqudu tafasahum, hendaklah mereka menghabisi kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, ya, kotoran badan, ya, mandi bersih, mandi lahir batin, kemudian hendaklah menyempurnakan nazar-nazarnya. Jadi banyak orang bernazar nanti kalau saya di Saudi atau di Ka'bah begini, nanti ketika saya haji saya mau begini. Nah, semua janji-janji yang diucapkan itu ketika memang sudah tiba saatnya, maka hendaklah ditepati janji-janji itu. Wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar-nazarnya. Kemudian ayat berikutnya itu dalam Al-Baqarah, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin. Apa yang kita nafkahkan dari harta kita, ya, atau yang kita nazarkan dari nazar kita. Itu coba lihat bahwa ternyata di sini nafkah dan nazar diseimbangkan. Jadi sama-sama ada nilai kebaikan di sana. Fa innallaha ya'lamuhu, karena Allah itu maha tahu nazar kita. Jadi walaupun nazar itu nanti tidak membutuhkan saksi, ya. Jadi kalau orang bernazar itu tidak butuh saksi, cukup diri kita, tapi Allah menjadi saksi. Begitu kita sudah ucapkan, maka itu sudah resmi menjadi nazar tanpa harus diketahui orang lain. Tapi kalau kita sampaikan kepada orang lain, itu baik juga supaya ada yang mengingatkan. Wah, Anda dulu kan kalau sebelum lulus katanya mau begini, kenapa tidak? Nah, itu bisa ditagih supaya orang ini mengingat nazarnya atau mengingat janji yang tersebut. Nah, dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kategori orang-orang yang bernazar kemudian rajin menunaikan nazarnya. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti itu akan mendapatkan minuman dari gelas-gelasnya, ya, bersama dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang abrar itu? Di antaranya adalah yufuna bin nazar. Mereka senantiasa atau selalu menunaikan nazar-nazarnya. Wa yahafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan senantiasa takut kepada azabnya hari akhirat. Itu dalilnya. Jadi dalilnya orang yang menunaikan nazarnya itu adalah orang yang baik, ya, menunaikan nazarnya. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah itu mengatakan, man nazara ayyuti Allah falyuti aku. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia menunaikan nazarnya atau hendaklah dia mentaati Allah. Tetapi wa man nazara ayasihi fala yasihi. Kalau dia bernazarnya maksiat, jangan dilakukan. Nah, ini nanti itu nanti bedanya, Pak. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Istiqlal, kadang-kadang orang tercetus, ya, biasanya nanti atau mungkin karena permintaan, ya, biasa juga ada tim provokator, nanti ente kan mau ini nih, mau ujian jadi pejabat, nanti kalau pejabat apa nih untuk kita, ya, wadah, gampang, nanti kalau saya jadi pejabat beneran, maka nanti kita apa minum-minum, maksudnya minum-minuman khamar, ya, maka itu adalah janji atau nazar untuk maksiat. Nah, ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh ditunaikan. Janganlah, ya, karena sebenarnya sih tidak mau, tapi karena sudah bernazar ya dilakukan, ya jangan, tidak boleh. Ini ada juga bernazar, nazar apapun yang maksiat kepada Allah itu tidak boleh diteruskan. Baik, kemudian hadis berikutnya ya, itu mencela. Semua yaji'u qaumun
yanzuruna wala yufuna, ya. Mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Ini kalau sudah banyak orang yang begini, itu tanda-tanda keburukan. Nanti kita lihat bahwa salah satu ciri orang munafik juga adalah senantiasa berjanji akan berbuat baik ketika mendapatkan rahmat, tetapi begitu rahmat itu datang, dia kemudian ingkar kepada janjinya. Nah, berikutnya, ini yang menjadi sumber nanti perbedaan pendapat mengenai hukum nazar. Hadis berikutnya mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nazar. Nabi melarang nazar. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kemudian Nabi menambahkan, innahu la yaruddu syai'an. Nazar itu tidak akan menolak bala, menolak sesuatu yang kita kehendaki. Jadi misalnya, kalau saya tidak kena, ini kan banyak COVID sekarang ini ya, kalau dia datang kepada suatu tempat yang penuh virus tadi, kemudian ragu-ragu takut, kemudian bernazar, nanti kalau saya tidak kena, maka saya akan begini ya. Harus dipahami orang yang bernazar ini bahwa nazar itu tidak menolak bala dan juga tidak mendatangkan kebaikan atau tidak merubah takdir. Nah, itu yang perlu diketahui. Makanya Nabi mewanti-wanti itu, jangan sampai jadi kalau nanti enggak boleh bernazar karena hadisnya. Nah, kita bisa meyakini bahwa nazar itulah yang menolak bala, itu yang dilarang. Baik, kemudian sama dengan hadis di bawahnya itu, nazar tidak la yughni minal qadari syai'an, tidak merubah takdir. Itu dalilnya ya. Kita lanjut kemudian, dalilnya masih ya, saya loncati saja. Kita lanjutkan ke ini Pak Ustaz Safar, kita ke rukun nazar. Ada tiga yang harus ada pada nazar itu ya. Ada tiga. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak jadi nazar itu. Pertama, an-nazir, orang yang bernazar. Itu rukunnya ya. Apa syaratnya? Nah, tidak banyak. Yang penting dia muslim dan mukallaf. Kalau nanti kalau Anda mendengar nazar dari orang non-muslim, ya kita tidak usah tuntut. Karena orang non-muslim ini tidak kena hukum Islam. Nah, tidak kena ya. Atau orang belum mukallaf, masih anak kecil bernazar, itu juga tidak masuk. Atau yang lainnya seperti orang gila, orang yang tidak sadar ya, orang yang mengigau, itu juga tidak termasuk. Itu rukunnya. Jadi harus orang yang muslim dewasa. Kemudian yang dinazarkan itu ada beberapa kategori ya. Ini yang pertama dan utama itu kurbah atau ibadah. Jadi bernazar itu karena memang kita ingin menambah kedekatan kepada Allah. Biasanya kan tidak puasa Senin Kamis. Nah, kemudian dia bernazar, nanti kalau saya begini, insya Allah saya akan berpuasa sekian hari. Nah, jadi biasanya dia tidak puasa, karena puasa itu disunnahkan sepanjang waktu. Ya. Kalau Senin Kamis itu kan sunnah mu'akkadah. Jadi kalau puasa itu disunahkan kapan saja. Kemudian kalau yang dinazarkan itu maksiat, maka haram dipenuhi, tidak boleh, yang tadi kita sudah sebutkan. Kalau nazarnya makruh, tidak disukai, itu juga makruh juga untuk dipenuhi. Dan kalau nazarnya mubah, maka boleh dipenuhi atau boleh tidak. Misalnya begini, dia bernazar nanti kalau saya lulus, saya mau jalan kaki dari Istiqlal ke Monas misalnya, ya itu kan mubah, ya tidak ada urusannya dengan apa kedekatan kepada Allah, maka itu hukumnya mubah saja, boleh dilakukan, boleh tidak, karena tidak terkait. Kalau dia bernazar untuk kebaikan harus dipenuhi, bernazar untuk keburukan tidak boleh dipenuhi. Tapi kalau bernazar yang makruh atau yang mubah itu, maka hukumnya sesuai dengan yang dinazarkan itu. Kemudian sigatnya, Bapak Ibu sekalian, harus ada ucapannya. Namanya sigat itu adalah ucapan atau kalimat. Jadi kalau sigat jual beli, saya beli ini dengan harga sekian, kemudian kabulnya itu, ijabnya ya,
kemudian sigat lagi dari penjual, saya jual ini dengan sekian. Itu sigat akad. Nah, harus ada sigatnya juga. Apa sigatnya? Ada dua, ya. Ada yang bersyarat dan ada yang tidak bersyarat. Ini perlu kita pahami. Kadang-kadang kita ingin hanya karena merasa selama ini sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan saya bernazar akan menyembelih kambing tanpa embel-embel, ya. Tidak ada misalnya nanti kalau rezeki saya bertambah atau nanti kalau saham saya itu nilainya naik, ya, maka saya akan bersedekah. Itu bukan itu, tapi dia hanya mengatakan karena saya Allah telah banyak memberikan rezeki kepada saya, maka saya akan memotong kambing untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Itu namanya nazar yang tidak bersyarat. Nazar seperti ini menurut ulama kita, menurut kitab yang kita kaji ini, hukumnya mustahab. Mustahab itu artinya disukai. Disukai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada rezeki, ya, kemudian bernazar tanpa embel-embel, ya, saya akan mengirimkan ke pesantren, pesantrennya Ustadz Safar atau pesantrennya Pak Imam Besar atau pesantren siapapun, saya akan mengirimkan beras sekian ton misalnya, ya, itu bagus, nazar seperti itu mustahab. Nah, yang menjadi perdebatan di sini adalah, dan yang terkait dengan judul kita adalah nazar yang bersyarat. Insya Allah kalau sembuh dari penyakit ini, maka saya akan potong kambing. Nah, jadi kan kalau tidak sembuh, berarti dia tidak potong kambing. Kalau lulus ujian, maka dia akan bersedekah ke masjid. Nah, ternyata dia tidak lulus, maka dia tidak bersedekah ke masjid. Nah, inilah menurut ulama kita, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mubah, boleh saja. Jadi yang boleh itu bernazarnya, Bapak Ibu sekalian, ya, boleh. Tapi menunaikannya wajib. Ya, menunaikannya wajib. Hukum bernazarnya boleh atau makruh. Jadi sebenarnya tidak disukai. Kenapa? Kenapa tidak disukai? Karena menggantungkan kebaikan itu pada terpenuhinya doanya atau kehendaknya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin lulus ujian. Kalau saya lulus ujian, maka saya akan bersedekah. Nah, itu kan menggantungkan sedekahnya itu kepada kelulusannya. Jadi ketika dia lulus ujian, ya bersedekah. Bersedekahnya itu kenapa? Karena lulus ujian. Seandainya dia tidak lulus ujian, maka dia tidak bersedekah. Itulah yang membuat ulama kita mengatakan itu makruh. Ya, jadi tidak usah. Kemudian yang lain mengatakan, bukankah Nabi tidak pernah bernazar? Kita tidak menemukan hadis satupun, sampai yang saya baca mungkin kalau ada yang menemukan yang lain, bahwa Nabi bernazar, itu tidak. Tapi Nabi tidak melarang, ya, Nabi tidak melarang sahabat-sahabatnya kalau bernazar, hanya mewajibkan mereka, menyuruh mereka untuk menunaikan nazar kalau sudah diucapkan. Nah, berikutnya, dalam slide berikutnya itu, rukunnya, ya, yang dinazarkan itu juga tidak boleh sembarangan. Pertama harus jelas wujudnya. Wujud syariatnya itu ada. Misalnya, ada orang bernazar, saya akan berpuasa, saya akan berpuasa pada malam hari. Nah, itu kan tidak ada. Tidak ada syariatnya. Berarti tidak ada wujudnya. Padahal tadi kita sebutkan bahwa nazar itu adalah untuk kebaikan. Ya. Kemudian, misalnya ada, saya mau berpuasa pada waktu haid, kan tidak boleh, itu namanya tidak berwujud. Yang kedua yang dinazarkan itu al-manzur adalah ibadah kedekatan kepada Allah. Jadi tidak boleh kita bernazar untuk kebaikannya. Ini dia. Ini contohnya, misalnya dia bernazar nanti kalau saya menang perang atau menang atau jadi pejabat, maka semua lawan-lawan saya akan saya habisi. Nah, itu tidak boleh. Nazarnya, ya, tidak boleh dinazarkan seperti itu. Karena sudah ada larangannya, kalau bernazar untuk ketaatan wajib dipatuhi, tapi kalau bernazar untuk kemaksiatan maka tidak boleh dipenuhi. Berikutnya, syarat-syarat yang dinazarkan itu ibadahnya jelas, ya. Misalnya saya mau sholat tahajud, ya, yang sunnah-sunnah, ya.
Jadi tidak termasuk yang wajib. Nah, itu ada di yang kelima itu, tidak termasuk ibadah fardu. Jadi kalau saya bernazar mau naik haji, padahal saya belum haji, maka itu bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Atau mau berpuasa Ramadan, saya nazar mau mengeluarkan zakat, saya bernazar mau berpuasa Ramadan, itu enggak, tidak termasuk yang dinazarkan. Kenapa? Karena itu memang kewajiban kita. Ya, jadi tidak usah menazarkan itu. Tapi yang dinazarkan itu adalah yang sunnah-sunnah, misalnya sedekah, puasa sunnah, ya, sholat sunnah, dan seterusnya. Atau yang apa, ibadah yang tanda petik itu tidak tuntas, ya. Misalnya nanti kalau saya lulus saya mau berwudu, nah, itu kan wudu bukan ibadah inti, ya, karena dia pengantar kepada yang lain, termasuk mandi dan seterusnya. Nah, ini yang penting juga yang keempat adalah yang dinazarkan itu adalah semampu kita, ya. Tidak boleh menazarkan sesuatu yang tidak dimiliki. Nanti kalau saya, misalnya ucapannya, nanti kalau saya lulus saya akan menyumbangkan sawahnya bapak saya, itu kan tidak bisa karena sawahnya milik bapaknya. Nah, kalau sawah saya sendiri itu boleh. Jadi nazar kita itu sesuai dengan kemampuan dan juga merupakan milik kita, yang kita miliki tidak boleh dibayar dengan milik orang lain. Nah, yang terakhir saya kira mengenai hukumnya, apa hukumnya ini tadi sudah kita sampaikan bahwa antara mubah, mustahab, dan makruh. Tidak ada kewajiban. Jadi tidak ada kewajiban untuk bernazar. Hanafiyah mengatakan mubah. Mubah boleh-boleh saja. Jadi tidak ada yang mau bernazar silahkan, yang tidak mau bernazar silahkan. Kalau Malikiyah tadi mengatakan kalau nazarnya untuk kebaikan itu disukai mustahab. Kemudian sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan makruh. Jadi banyak guru-guru kita mengatakan jangan deh, jangan sembarangan bernazar, ya, nazar itu kadang-kadang makan tuan, ya. Nah, kalau di Bugis itu, ya, dari Bugis itu tinja, namanya tinja itu artinya menazarkan sesuatu itu tidak boleh sembarangan, ya, diwanti-wanti jangan deh. Kenapa? Karena ini walaupun tidak syar'i, ya, tapi orang suka menghubung-hubungkan. Kenapa dia tiba-tiba rumah, ya, misalnya, ya, kenapa rumahnya terbakar? Ya, ternyata usut punya usut, dulu dia pernah bernazar begini-begini, ternyata tidak ditunaikan. Sudah mampu melakukan tapi tidak ditunaikan. Jadi orang menganggap bahwa itu adalah balasan karena dia tidak menunaikan nazarnya. Nah, yang terakhir Pak Safarwadi itu mengenai bagaimana kalau sudah terlanjur bernazar. Terlanjur bernazar, ini tadi sudah yang terakhir kita ke apa, kafaratnya. Kafaratnya itu persis sama dengan sumpah, ya. Jadi kalau bernazar, jadi pada nazarnya Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya nazar ini wajib kita penuhi semaksimal mungkin. Orang yang menunaikan nazar itulah yang tadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazar, orang-orang yang selalu menunaikan nazarnya. Bagaimana kalau tidak sanggup? Nah, itu pertanyaannya. Tidak sanggup, ya, bukan tidak mau, itu beda. Tidak sanggup dengan tidak mau. Kalau tidak mau, dia memiliki kemampuan tapi tidak menunaikan. Sebenarnya dia mampu karena nazarnya itu potong sapi misalnya, mampu dia memotong sapi itu, tetapi dia tidak mau melakukan. Nah, mampu dia puasa tapi tidak mau melakukan. Nah, itu. Jadi pada dasarnya nazar ini harus ditunaikan. Kecuali gara-gara hal tertentu tidak sanggup, maka bolehlah dia, ini ayatnya di bawah mengatakan, kafaratuhu it'amu asyrati masakin, hendaklah dia memberi makan 10 orang miskin. Nah, 10 orang miskin. Kalau sekarang rata-rata makanan itu 20 ribuan, ya, maka berarti dia harus mengeluarkan uang 100 ribu, ya, bisa memberi makan 10 sekaligus, bisa juga mungkin 2 orang tapi 5, memberi makan 1 kali kepada 10 orang. Min aw satimatu ta'imun ahlikum, dari menu
atau standar makan yang biasa kita makan. Jadi beda-beda standarnya. Kalau standarnya pejabat, ya tentu jangan yang 20.000 dong ya. Kalau pejabat itu biasanya makan di restoran yang harga 100.000 atau harga 50.000, ya sesuai dengan harga itu. Nah, tapi kalau yang mahasiswa, mahasiswa juga ada yang suka bernazar. Nah, ya makanannya 15.000, ya nazarnya juga 15.000. Min ausati matut imuna, seperti yang biasa kita makan untuk keluarga kita. Aukis watuhum, atau membelikan baju. Nah, ini justru lebih mahal, ya kan? Memberi makan satu orang itu kan tadi antara 15.000, 20.000, 50.000. Tapi kalau beli baju kan lebih mahal. Ya, jadi ini pilihan keduanya lebih mahal. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak itu, wah ini sekarang tidak ada budak ya. Tapi ada yang menafsirkan bahwa membebaskan seseorang dari jeratan. Jadi kira-kira kalau ada orang terbebani utang yang besar sekali, nah, itu bisa dianggap membebaskan budak. Misalnya dia dikejar-kejar rentenir sampai semuanya hilang ya, utangnya tidak bisa dibayar 7 turunan ya, karena berbunga dan berbunga terus misalnya atau apa, maka membebaskan orang ini, ada yang menafsirkan begitu ya, sama dengan memerdekakan budak. Tentu mahal, yaitu mungkin jutaan atau puluhan juta. Ini sama dengan harga budak zaman dulu. Pemalamnya jadi fasyamu salah satu jam. Kalau tidak sanggup semua itu, pilihan lainnya adalah berpuasa selama 3 hari. Ada yang mengatakan 3 hari berturut-turut. Zalika kafaratu aymanikum, itulah kafarahnya sumpah. Nah tadi dikatakan bahwa kafaratnya nazar sama dengan kafaratnya sumpah. Nah yang terakhir sampaikan begini, jadi pilihannya sebenarnya dibalik. Ya, jadi kita al-musyatim masakin ini sebenarnya adalah menyesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan. Ya, ada ulama kita mengatakan begitu. Kalau dia positioningnya itu, stratanya itu adalah memerdekakan budak, maka hendaklah dia memerdekakan budak. Kalau positioningnya itu kemampuannya adalah memberikan pakaian, maka hendaklah dia memberikan pakaian. Nah, tapi kalau dia hanya mampu untuk memberikan makan, maka dia cukup memberikan makan. Jadi dibaliknya. Itu barangkali tentang nazar ini, mudah-mudahan ada pemahaman di antara kita sehingga suatu saat ketika kita bernazar atau ada saudara-saudara kita yang bertanya tentang nazar, kita bisa memberikan penjelasan. Itu barangkali Pak moderator sebagai pengantar, kalau ada diskusi boleh juga, masih ada waktu barangkali. Saya cukupkan sekian. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber kita yang telah menyampaikan materi nazar. Dan kami tadi dari layar YouTube sudah menyampaikan bahwa apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk menulis di komentar YouTube. Namun Yai mungkin tampaknya jelas semua atau mungkin sedang mencerna sehingga dari halaman YouTube-nya belum ada pertanyaan. Kami mohon mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan dari Yai untuk menutup acara sebelum kita tutup. Kesimpulan dari nazar kita. Ya, baik, alhamdulillah. Sebagai kesimpulan untuk kajian kita pada hari ini, yang pertama, nazar ini adalah janji seseorang untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seseorang berjanji untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu disertai dengan syarat bahwa karena dia sudah berjanji, saya kalau lulus akan bersedekah, itu namanya ada syaratnya atau tidak. Ya, itu yang disebut dengan nazar. Tiba-tiba saja mengatakan, ya Allah, insya Allah saya akan bersedekah. Saya bernazar untuk bersedekah. Itulah nazar. Jadi bisa bersyarat, bisa juga tidak bersyarat. Hukum nazar itu, saya kira kita lihat ininya adalah mubah ya, mubah. Boleh saja. Jadi karena ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan makruh, jadi disimpulkan menjadi mubah. Jadi pilihan boleh dilakukan, boleh tidak. Tidak dianjurkan dan tidak dilarang. Ya.
kalau orang, ya itu tadi karena mungkin ingin memperkuat doanya, ingin memperkuat keinginannya, menyamakan dia sudah apa tadi sudah menghafalkan Quran, ya sudah bersedekah, ia masih ingin memperkuat lagi karena betul-betul ada keinginannya, maka dia bernazar, maka itu wajib untuk dipenuhi nazar itu. Jadi hukumnya wajib untuk dipenuhi, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak menunaikan nazarnya. Bagaimana kalau kita terlanjur bernazar dan tidak mampu menunaikan nazar, maka kita diberikan jalan untuk membayar kafarat sebagaimana kafarat sumpah, antara lain ya sesuai dengan kemampuan kita, boleh memerdekakan budak yang saya sebutkan tadi, artinya menyumbang sesuatu yang besar, atau boleh memberikan pakaian ya, harga pakaian itu ya harganya juga bisa dibagikan. Sekarang rata-rata harga pakaian itu 100.000 sampai 200.000 atau lebih, ya, itu untuk 10 orang, dan yang paling minimal adalah memberi makan 10 orang. Tidak bisa juga memberi makan, maka berpuasa selama 3 hari. Itulah yang kita lakukan ketika bernazar kemudian tidak mampu menunaikan nazar kita. Ala kulli hal, kalau yang nyaman melakukan nazar silahkan, yang memang tidak perlu saya kira tidak usah, tetapi begitu seseorang sudah melakukan nazar maka wajiblah untuk dipenuhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kapan memang harus bernazar atau memang tidak perlu bernazar, itu kita mengikuti ala qadarillah, apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai narasumber pada kajian ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang baik dari saya, dari Allah, dan yang kehilapan dan kekurangan itu dari pribadi narasumber sendiri. Saya Saifuddin Zuhri, mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah paparan materi dari guru kita tentang nazar. Tadi mohon maaf ada pertanyaan terakhir, tapi mohon maaf karena sudah kita ada kesimpulan, pertanyaan tidak bisa kami bacakan sekarang. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, kita akhiri pengajian kita ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad, wallahul musta'an, wa huwa waliyut taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.